Halo sahabat kurma, pagi ini saya akan mereview ya. Ini kecambah kurma yang kita kecambahkan dulu tuh dengan teknologi gulungan koran. Gulungan koran itu pun kita biarkan di dalam gulungan koran seperti ini juga bisa sampai ya keluar daun ya, atau lembar daun, bahkan dibiarkan masih bisa, dan akarnya sudah terbentuk dengan banyak sudah ini ya, sudah banyak akarnya. Nah, selama bijinya masih ada, artinya dia masih menyimpan cadangan makanan, sehingga masih bisa diperlakukan seperti ini dengan dikasih air saja tanpa nutrisi, masih bisa karena dia masih punya cadangan makanan yang ada di biji. Sahabat kurma, nah, ini info dari kami, ya, dari Nunukan, Kalimantan Utara.